Ranjo itu ada 3, satu lampu lalin yang dimodif, ditambah magnet neodymium, biarpun kecil ini sedotannya cukup kencang, bisa menampung banyak ranjau. Nah, kedua ini alat yang sederhana, kecil, dan satu lagi ada yang magnet yang lebih besar, yaitu magnet ditumpuk dari beberapa magnet, itu kurang lebih seperti ini. Ini alat yang gede, ini ada 3 alat yang dibawa setiap hari. Di ruas jalan Gatot Subroto, Senayan mengarah pagi-pagi ini. Ya, jenis ranjau jari-jari payung di ruas jalan Gatot Subroto, yaitu Senayan arah Semanggi sampai dengan Pancoran mengarah Cawang, sangat rawan sekali jenis ranjau jari-jari payung. Ini kan lagi PSBB, kenapa Bapak nekat? Ya, walaupun keadaan lagi. Pak, kenapa masih keluar, Pak? Untuk menyelamatkan pejuang keluarga dari ancaman teror ranjau di jalanan. Ya, utama yang masih rawan sekali itu ranjau jari-jari payung di ruas jalan Gatot Subroto. Ya. Mengingat masyarakat masih banyak yang beraktivitas di jalanan, jadi saya berinisiatif untuk mengamankan pengguna jalan dari ancaman ranjau. Pak, daerah mana aja Pak yang rawan Pak? Titik yang masih rawan yaitu ruas jalan Gatot Subroto, mulai dari gedung BPKRI sampai dengan Pancoran, lanjut Pancoran mengarah Cawang, dan beberapa titik lain yang masih rawan itu di sekitaran Jakarta Pusat, Gunung Sahari, dari Trafikle Kartini mengarah Mangga Dua, lanjut ruas jalan Gatot Subroto. Ulang. Pak, ini sekali nyapu dapat berapa banyak Pak? Untuk hasil setiap penyapuan itu variasi, kadang minimal 1/4 sampai dengan 1/2 kilogram, bahkan pernah hampir 2 kilogram di ruas jalan Gatot, di ruas jalan Gunung Sari, yaitu tepatnya Gunung Sari Raya mengarah Mangga Dua, itu masih sangat rawan sekali. Pesan-pesan saya untuk masyarakat pengguna jalan, tetap berhati-hati ketika melewati titik rawan ranjau, yaitu kurangi kecepatan, batas aman kecepatan maksimal 20 km/jam. Hati-hati, kecepatan di atas 40 km/jam sangat rawan sekali terkena ranjau. Cek tekanan angin secara berkala, karena tekanan angin kurang, beban berat atau bergoncengan itu sangat rawan sekali. Para pejuang keluarga itu terhindar dari teror atau ancaman ranjau paku maupun ranjau jari-jari payung, karena kebanyakan dari pejuang ini yang masih ada di jalanan itu dari teman-teman dari ojol. Bayangkan, mereka mendapat order kadang-kadang jarang-jarang. Sekali dapat order, apes mereka terkena ranjau, itu bukannya dapat untung atau dapat duit, malah mereka nombokin untuk nambal ban. Bukan nambal, oknum tambal ban nakal itu nggak ada istilah nambal. Mereka pasti disuruh ganti ban dalam, karena target mereka itu menjual ban dalam abal-abal
yang harganya murah di atas harga rata-rata, bisa 60 sampai dengan 80 ribu itu sekali ganti ban dalam. Saya berharap para pejuang keluarga ini mereka selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga, tidak terjadi apa-apa. Pak, komentarnya dong Pak, dengan adanya Bapak relawan ini Pak, Ranjau Paku, merasa terbantu nggak? Terbantu Pak, sangat terbantu banget. Terima kenapa kasih. Pak? Ya buat melindungi kita juga, biar bannya juga nggak bocor. Begitu kan jauh juga nyari kabel Pak. Pernah ya Pak, jadi korban ya Pak? Iya Pak. Daerah mana Pak? Daerah sana Pak, Penggilingan. Jadi harapannya apa nih Pak? Ya, alhamdulillah, ada yang nolong gitu Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Yusuf Al-Fajri. Makasih ya Pak Yusuf.